Halo sobat, selamat datang kembali di video channel saya Kalian sudah kan bagaimana uh, hiasan tadi itu menghasilkan kabut Jika kalian tertarik untuk membuatnya, kalian bisa menggunakan beberapa alat ini Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video channel saya jika kalian ingin membuat kabut seperti di video yang sebelumnya, ya kalian bisa menggunakan alat ini. Ini emang khusus untuk membuat kabut. Dan satu lagi, ini menggunakan humidifier. Kenapa saya merekomendasikan ini? Karena secara prinsip penggunaannya sama kayak ini. jadi air itu diuapkan sehingga seakan-akan itu menjadi seperti kabut jadi nah, kalau kalian menggunakan ini saya buka dulu biar tahu gimana bentuknya nah, bentuknya kayak gini ini menggunakan DC 3,5 kayaknya nah kinerja alat ini Air masuk ke sini nanti ini ini, ini tuh lampu-lampu air masuk ke sini di sini diuapkan jadi jadi akhir akan mancar gitu ini ini katanya nah dari mancar itu keluarlah eh, asap hasil penguapan dari sini nih cara kerjanya gitu tuh kalau penasaran mengenai alat ini bisa cek di video sebelumnya atau nanti lihat di video rekomendasi di akhir video ini yang kedua kalian bisa menggunakan humidifier ini ini humidifier donat prinsipnya sama air ke sini tuh diuapkan ini ada sponnya ini indikatornya kayak kayaknya air yang diserap di sini diuapkan ke sini jadi keluar itu tuh uap-uap airnya seperti kabut kalau ini menggunakan USB di sangat mudah untuk powernya lalu bagaimana kelebihan dan kekurangannya kelebihan area alat ini ya ini memang khusus buat menghasilkan kabut jadi begitu tidak begitu berisik kalau yang ini karena kalau menggunakan alat ini berisik sangat berisik ya karena ini penguapan tapi de secara kinerja sama saja terus kalau ini kita harus punya adaptor lagi kalau ini tinggal colok aja tergantung sih pilihannya mau yang mana ada plus minusnya gitu kalau emang banyak ya ini, ini asapnya begitu halus gitu kedengarannya yang... kalau yang ini sih bisa aja cuman ya gitu resikonya berisik seri harga juga yang ini ya sedikit lebih mahal dibanding yang ini oke pilihan tergantung kepada anda jika ada yang berminat bisa berkomentar di kolom komentar Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video saya. Thanks.